Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama kita lagi bersama dengan Sabil Ceri. Alright, kawan-kawan ada yang bertanya pada yang baru-baru ni, banyak yang tanya. Sebenarnya tuan ada berbagai jenis hero. Ui, banyak jenisnya. Tetapi asas-asas jenis hero saya jawabkan pada hari ini adalah seperti berikut. Yang pertama adalah fiber hero. Fiber ni dia selalunya kalau kita nak tahu apa jenis, macam mana jenis dia ni, dia selalunya dia berat. Dia lebih berat lah. Okay, walaupun dia punya diameter kecil, ada lebih kurang dalam 6.2, ada yang orang jual lebih kurang dalam 5 ataupun 5.5. Diameter dia lebih kecil. Kecil tetapi dia masih lagi berat. Okay, dan ini selalunya digunakan untuk bor-bor yang poundage-poundage rendah lah, dalam 26 pound. Ataupun bawah daripada 30 pound. Dan bergantung juga bawah daripada 30 pound tu bergantung pada bor apa. Bor laminated selalunya memang tak boleh lah. Selalunya macam bor-bor recurve yang macam Roland Snake punya bor recurve. Benda-benda macam tu boleh. Ini beginner lah. Dan dia murah. Yang ini murah. Selalunya dalam satu dozen bor berapa sangat. Okay? Dia murah. Yang paling murah. Tapi dia paling murah pecah. Paling mudah pecah. Dan dia paling senang rosak. Dan dia shoot tak apa-apa nak cantik lah. Tapi this is good for beginner kalau kita baru-baru nak start. Okay. Kemudian kita akan ada pula satu lagi jenis kayu yang alami, iaitu jenis kayu. Kayu ni ada banyak jenis kayu, ada jenis kayu fir ataupun pines. Okey, fir dengan pines sebenarnya di dalam keluarga yang sama seperti yang aero buruk saya bagi tahu tadi tu. Dia dalam keluarga yang sama, dia sebenarnya dua-dua pines. Tetapi perbezaan dia fir dengan pines ini, fir itu lebih mampat daripada pines. Nanti kena buka Google, kena tengok apa beza fir, apa beza pines. Okey. Dia ada pines, dia ada cedar, dia ada spruce dan ada banyak lagi lah. Okey. Cara salah satu macam contohnya macam cedar. Cedar banyak orang jual cedar, cedar. Cara cedar ini nak tahu cedar ni ialah dengan bau. Bau dia wangi satunya cedar tu. Okey. Lepas tu cedar ni katalah kita gosok dia, bila kita gosok. Bau dia ada fraction ke, kita tengah shoot tu kena dekat target bud tu, bau dia keluar dulu. Tu cedar. Sebab tu dia mahal. Okey. So kita ada kayu. Kayu range sama lebih kurang dengan buluh, sama dengan carbon, bergantung pada kayu. Ada jenis yang barrel, ada yang tidak, ada yang macam-macam jenis lagi. Ada ni. Okey. Sekarang ni banyak boleh buat tempahan. Macam-macam orang boleh buat ni. Okey. Dia ada yang self knock dan dia ada juga yang ada knock plastik knock. Terpulang pada selera masing-masing. Nak yang macam mana? Abang PA tetap tu lagu. Okey. Sama juga dengan aero. Aero kita ada sama juga dengan aero. Sama juga dengan aero buluh. Ini aero buluh. Kategori aero buluh ni dia ada beberapa kategori juga. Ada yang murah, ada yang pertengahan dan ada yang mahal. Yang mahal sangat jadi macam inilah laminated aero, Tonkin aero. Yang sebenarnya Tonkin aero ya. Tetapi mereka masih lagi menggunakan aero dia masih menggunakan buluh dari jenis Tonkin. Maksudnya aero-aero yang biasa tu pun dia dipanggil Tonkin tapi dia pada buluh Tonkin. Tapi kalau Tonkin aero spesifik ni, okey, yang jenis laminated. Dia mahal lah. Okey, tapi tahan lama. Okey. Kemudian selepas pada tu kita ada jenis carbon. Carbon ni selalunya dia ringan, kuat. Okey. Cuma satu permasalahan dia, kita kena buat pemilihan aero ni dengan baik. Sebab kadang-kadang kalau kita gunakan aero ni terlampau ringan pun, kena pada bor kita yang terlampau berat pun, dia akan jadi masalah kepada bor kita. That is why sekarang ni lebih kepada, dulu kita tidak mention pasal GPP ataupun apa semua ni, pasal tak berapa yang tahu. Kemudian kita jual pun bor pada waktu itu bor yang average yang kita gunakan, dan dia memang sesuai untuk aero-aero yang kita bagi. Okey, selepas pada tu dia orang upgrade, dia jadi lain lah. So sekarang kena belajar pasal GPP. Alright. Okey, so this is aero carbon yang orang kata yang terbaru lah. So kebanyakan sekali orang banyak menggunakan aero carbon ni. Okey. Harga range dia lebih kurang tinggi sikit lah. Tiba-tiba bergantung pada jenis carbon yang digunakan. Okey. Dan lupa pula. Dan carbon ni juga dia ada kelurusan. Dia ada plus minus 0.06, plus minus 0.03, plus minus 0.01. Dia ada banyak. Okey. Dan harga akan efek daripada segi itu. Okey. Dan juga aluminium. Aluminium ni yang terawal lah. Okay, sebelum pada carbon semua ni, yang moden lah. Yang moden ni dia akan pakai aluminium. Okay, sebab aluminium ni pertama sekali dia boleh
dikatakan tahan lesak. Bila dia tahan lesak, kemudian kalau dia bengkok, dia boleh diluruskan. So satu kelebihan pada jenis aluminium lah. So aluminium ni lama sangat digunakan dulu dan masih lagi digunakan sekarang. Contoh macam compound pun masih lagi menggunakan aluminium. Kalau untuk memburu pun masih lagi dia menggunakan aluminium. Perbezaan dia antara dia ada vice versa lah, menang. Kalau macam kata aluminium, aluminium ni dia pertama lagi kuat. Kalau kata dia pergi memburu, dia impact kena kat tulang apa tu, dan jarang lah dia pecah. Selalunya dia bengkok. Bengkok kita boleh luruskan lagi yang ini. Melainkan kalau karbon, dia berbeza. Kadang-kadang walaupun dia ringan dan dia kuat, tetapi kalau dia tembak kena kat binatang tu, contoh kalau memburu kan, kalau memburu kena kepada tulang tu, dia akan pecah berderai kat dalam tu. So dia jadi problem dekat daging tu. Pasal bila nak buka tu, kalau dia cabut, dia tengok arrow tu hancur, mula buka nanti dia kena potong-potong-potong, tengok tak ada karbon-karbon kat dalam tu, dia kena buang dulu. Kalau tidak, dengan karbon-karbon tu dia berasal makan. Okay, selalunya yang ini, yang jenis aluminium, dia average pertengahan mengikut kepada brand. Ada yang pertengahan, ada yang mahal, ada yang murah, bergantung kepada manufacturer dan bergantung kepada brand. Okay, harap ini menjawab semua soalan lah. Cuma saya sarankan kepada siapa yang nak mula ni, kalau boleh ada bajet lebih, tak perlu start dengan fiber, boleh start terus dengan carbon, okay, ataupun dengan aluminium. Okay, lebih sebenarnya in long term lebih jimat daripada kita guna fiber. Walaupun dia murah pada keadaan sekarang, tetapi selepas pada itu dia pecah lah, dia itulah, dia inilah. So nak kena ganti lagi. So saya ni advice lah, kalau macam kata nak beli, saya jual je, tak ada masalah. Tapi masalah ni yang membeli lah, saya keluar duit dulu 4 jam. Okay, itulah nasihat saya. Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.